kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan malu jika kita mengangkat kedua tangan kita menengadah memohon kepadanya, kemudian kita kembali dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi ayyarfa'al 'abdu yadayhi ayyarduhuma sifron." Sungguh Rabb kalian itu adalah zat yang maha malu dan maha mulia jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya mohon kepadanya dan kembali dalam keadaan kosong. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersemangat untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang yang rugi adalah orang yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.